ponsel kan. Nah, terus terang saja kalau berbicara antara, karena memang kan namanya wilayah perbatasan itu di mana-mana, perbatasan negara, perbatasan antar kabupaten memang rawan. Nah, itu masyarakat ponsel, saya ada teman, ada juga teman dapat dari grup. Sekarang kan ada banyak grup-grup ya, jadi orang melanjutkan ke saya, dan saya selalu menjawab itu bukan wilayah Kota Kendari, cuma kan begini. Ke kepala bidang dan kepala seksi saya, sebenarnya itu masuk wilayah kota apa bukan? Oh, itu wilayah ponsel, Bu. Nah, jadi waktu itu ya sudah lebih dulu dituntaskan, dan saya sempat sebenarnya, tapi bukan akhir bukan Desember 2019. Kalau tidak salah, saya lewat di situ kepala dinas DLH dari Desember 2019. Saya memang membuka ruang untuk semua orang ya, mulai apakah itu masyarakat, apakah itu pemerintah, untuk kemudian menginformasikan ke saya di mana sih sebenarnya sampah yang lama tidak kemudian diselesaikan. Nah, di awal apa yang disampaikan di sini ya, itu bisa kita tagih. Bapak dulu bilang seperti ini, kenapa ini tidak, dan itu bisa diberikan sanksi ketika kemudian kita sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.